Ariel Noah. Iya. Mau kolab masak sama Ariel Noah? Enggak, jadi gitu orang tuh rencana kan mungkin sama ada bikin album atau something. Dapur ini enggak sih? Iya, benar-benar. Rasa sudah bertahun ya. Kita berpisah. Itu terlalu berlebihan. Perasaan. Kayak udah bertahun-tahun. Hah? Karena ini sebelumnya ini dipakai dulu sama Master Chef. Oh, ya. Ini kita lihat tayangannya. Enggak ada ya. Lord Adi, apa kabar? Sehat. Esti, udah punya idea-idea untuk masak enggak? Ya, tergantung pada tamunya dong. Tergantung pada, kok langsung nanyain tamu sih belum apa-apa? Enggak, bukan. Maksudnya gue tuh kan sentiasa terinspirasi dari tamu itu sendiri. Oh. Gitu. Bukan memilih-milih tamu ya? Iya, enggak apa-apa. Saya juga paham. Tapi kan Lord Adi emang jago masak. Nah. Terus sekarang udah terkenal, udah punya acara sendiri. Biasa aja, lagi belagu lagi kan. Terus... itu nggak ada yang tidak sombong semua. Aku pengen banget disamain sama yang ada di situ. Masa ditulis tampan, baik hati dan tidak sombong. Iya. Tapi Lord Adi sekarang mau ngapain? Katanya masih pengen memperluas sayap kekaisaran ya Lord Adi. Iya benar. Mungkin banyak lagi yang belum tahu di antara kalangan artis senior ini yang. Iya. Ya sih gue udah lebih dari 10 tahun di industri. Tapi kan sepanjang pelebaran sayap itu gue ada satu ini dong. Satu kemuskilan dalam hati. Pasal gue bertanya. Apa? Satu apa? Kemuskilan. Kemuskilan maksudnya? Oh gak ngerti ya? Gak ngerti gak apa-apa. Gue kok jelasin aja kemuskilan dalam hati itu apa? Kemuskilan itu apa ya bos? Muskil, aduh. Muskil tuh apa? Ke adanya skill baru? Keinginan? Kenyataan? Ya ada macam apa? Satu unek-unek dalam hati. Sama ya? Enggak. Gitu lah. Iya. Ada keinginan. Yes. Ada satu keinginan dalam hati yang belum kesampaian. Apa? Ya, pasal gue tuh kan ada merencanakan ingin collab sama gue punya salah satu idola gue. Pelan-pelan. Lu mau collab sama idola gua. Salah satu idola. Ya, siapa? Ya, nama dia Ariel. Wow. Namanya Ariel. Ya, dulu udah Peter Pan, sekarang dia Noah. Oh, Ariel Noah. Iya. Mau collab masak sama Ariel Noah? Enggak, jadi gitu orang tuh rencana kan mungkin sama ada bikin album atau something. Mau nyanyi sama Ariel? Ya bisa. Collab gitu? Iya. Menurut gua sih mendingan fokus di masak ya. Iya. Mendingan tuh fokus di masak. Karena setiap Lord Adi ditanyain buat nyanyi, paling nyanyinya terima kasih. Itu cuma sepenggal doang. Sekarang lu cita-citanya pengen collab sama Ariel Noah. Iya, pas gua merasa macam gua bisa nyanyi kan. Tapi gimana ya? Agak-agak bisa enggak? Sebenarnya udah enggak ada harapan. Cuman, jangan gitu dong, seharusnya lu sebagai sebagai teman, sebagai itu semua memberikan syarat ke gua gimana caranya. Jadi lu harus tahu pahitnya. Ya. Tapi karena ini acara harus berjalan, jadi kita harus melaksanain gimmick ini. Gua punya ide. Ide? Gimana kalau kita undang guru Kalistung? Kalistung? Baca tulis hitung. Guru kumon kita undang. Ya guru vokal lah ya. Guru laki-laki vokal. Ya, gue nggak mau cewek dong. Lu mau guru vokalnya laki-laki? Iya. Oke, cancel ya tadi yang menang-menang tadi. Sok-sokan lu laki-laki. Ngomongnya laki-laki. Jadi mendingan kayaknya harus diasah dulu deh kemampuan vokalnya. Kalau kemampuan masak mungkin kayaknya ya udah mulai tidak diragukan lagi. Walaupun masih banyak yang ragu ya. Tapi kalau untuk vokal kayaknya lu harus les deh. Benar. Gua pun merasa gitu kan, cuma mungkin sedikit tone yang agak tinggi rendah tuh belum halus. Enggak, lu bukan tinggi rendah, lu semuanya enggak ada yang benar. Sini, gua telepon dulu. Jadi Lord, aku tuh punya temen, guru vokal. Wah, cantik. Belum enggak jadi cantik-cantik aja. Orang milih guru vokal bukan milih cewek. Nyari-nyari ya, aja. Kan guru vokal tuh seharusnya menginspirasi kan? Bentar ya, gua telepon dulu ya. Kok gitu? Kan handphone gua layar tiup. Oh.
punya handphone bagus kayak ngerti sih lo. Lebih canggih ya. Halo? Halo? Cup? Cupi? Oh, iya, ini aku punya temen nih, ini ada Lord Adi, tahu nggak? Oh iya, pernah lihat? Oh enggak ya? Enggak pernah ya? Ya ntar coba aja, dilihat aja ya sekarang ya. Ya, kayak orangnya kayak gue. Ya, ya lumayan lah, barangnya bagus lah. Lumayan lah dia. Ada bakatnya, ada bakatnya. Suara dia tanya, suara. Oh, suara. Oh, ada, iya. ada ciri khasnya. Bisa dilatih. Dia kayak katanya pengen collab sama Ariel Noah. Iya sih, emang gak mungkin, cuman ya, kita tanya aja. Ya, yaudah. Bisa kesini ya. Gue Sherlock ya. Oke. Okay. Ini dia lagi deket banget di sini. Bener-bener kayak udah di setting. Ini guru vokalnya. Gak usah. Ini siapa yang bakalan diajarin vokal? Ini namanya Adi. Oh, Adi. Adi MS. Mau kenalan dulu atau langsung aja nih? Kenalan dulu. Oh, kenalan ini perkenalkan, ini Adi. Halo. Ini Cupi. Wow. Lembut ya? Tangannya lembut. Apa mau salim kayak orang tua gitu? Salim kayak orang tua? Cium tangan? Cium tangan. Mau cium yang lain? Ngarep lu. Jadi? Cupi, aku ambilin dulu ya partiturnya ya. Tunggu. Tunggu aja, aku ngobrol dulu lah. Oh, iya. Gimana sembarang bohong-bohong aja? Bisa dipegang? Enggak, bukan pegang. Hah? Gimana? Gak tau mikir apa. Jadi baru gak tau mau ngapain. Saya panik, tolong. Oke, mungkin langsung aja kali ya. Kayaknya gurunya agak garang ya. Garang, tenang aja. Oke. Okay. Adi boleh lihat ke sini, ke guru, ke Cupi. Oh, sorry. Ya. Gak bisa fokus, guru banget ya. Punya napasnya panjang gak? Lumayan. Kalau gak panjang, bisa dipanjangin kok. Ya. Dari teknik pernapasan. Udah, ya? Guru di sini ya? Oke. Okay. Supaya lebih jelas kelihatan. Oke. Okay. Siap ya? Tegak. Ya, gue hampir salah paham. Lihat, baca ya. Do. Hah? Ini kan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Iya. Mungkin saya harus di sebelah guru sini ya. Oke, okay, silakan. Ini benar. Okay. Jadi penglihatan tuh nggak terganggu terus. Do, okay. Do itu nadanya rendah. Jadi harus dari do. Gitu, coba. Oh, dari bawah ya? Dari bawah. Do. Coba kelihat ke sini. Do. Oh, harus lihat. Oke. Okay. Do. Do. Jangan. Enggak. Ini cuma mau memastikan kalau dari perut, suara perut ya. Oke. Okay. Suara perut dong. Do, coba. Do. Jangan. Do. Perut itu jangan langsung dikepungin gitu. Mungkin Cupi dia agak tegang karena ketika Cupi pegang perutnya, ini singanya udah mulai ngaum. Tapi cakar ya. Oke. Ambil dari perut ya. Oke. Do, re, mi. Langsung nih, re-nya. Pakai re-nya dulu. Oh, ada re ya? Ada. Oh. Ini loh, mending ngebaca aja deh. Coba. Kok gurunya emosi ya? Oke, sekali lagi ya. Ulang ya. Do. Coba. Harus lihat guru ya. Oke, lihat saya. Segini aja deh. Do. Wow. Sekali lagi, oke. Do. 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 Re. Re. Mi. Fa. Fa. Sol. Sol. La. Ti. Kok bawa ke bawah? Naik terus. Kayak gak ada nadanya ya? Sama ya? Do sama mi sama. Oke, di tengah sini. Penekanannya ya. Semakin udaranya disimpan di perut ya. Pelan-pelan ke dada, keluarin. Oke? Lah kalau misalkan pakai ini bahaya kan? Oh, ini iya. Ya.
Saya serius ya? Enggak, bisa, pasti bisa. Kalau misalnya tadi salah mulu dihukum aja, enggak apa-apa Cupi. Iya ya, biar ada hukuman. Biar ini ya, biar lebih semangat belajarnya. Biar lebih semangat ya. Gue rela dong. Rela dihukum. Oke ya. Sekali lagi, kalau misalkan sampai salah, kita hukum aja kayaknya. Iya. Kalau nggak salah, hukumnya hukum pancung. Itu yang simple-simple aja. Kayaknya pengen cepet beres banget hukuman pancung. Oke, hukumannya nanti apa nih? Nanti hukumannya adalah Lord Adi tuh harus bisa ngitung berapa jumlah si macan yang ada di bajunya. Wah. What? Iya. Itu ya benar sih. Iya dong. Ada salah. Yang okay. Lain aja ya bisa. Hmm. Apa main? Pengennya? Cabut bulu dada. Oke. Oke, siap ya. Coba, ayo. Satu, dua, tiga. Do, re,